ribu. Kasih 150.000. Untuk yang dikasih murah ada juga dari burung blackthroat. Harga berapa ini? 300.000. Harga 300.000. Assalamualaikum sobatku. Selamat siang untuk siang ini. OMD Channel hadirnya di Pasar Burung Pramuka, tepatnya di parkiran motor Los AKS, belakang Pasar Pramuka. Untuk parkiran motor ini paling ujung. Dan untuk OMD Channel doakan semoga hari ini sobat kicomannya semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dan dilancarkan, diberkahkan untuk rezekinya. Ini untuk parkiran motor yang ada bak sampahnya. Di depan ini ada anak tangga, kita mau naik ya untuk anak tangga ini. Nah, kita udah mulai naik untuk anak tangga dan untuk bertujuh. Kali ini ke kiosnya Bapak Haji Abu. Kita lihat untuk stok kios Bapak Haji Abu di bulan Ramadan. Nah, ini ada harga-harga spesial ya. Nanti kita pantau untuk selengkapnya. Ini untuk kiosnya adanya di sebelah sini. Dan untuk dukungannya, Pak MC Channel mohon subscribe, bunyikan lonceng. Terima kasih. Kita sapa ya untuk maskotnya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas. Gimana Mas untuk kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Mas. Sehat. Oke. Ini untuk kreditnya apa nih Mas? Kreditnya yang terbaru ini ada apa namanya, Samyong. Samyong ya? Iya. Samyong okay. Ada. Sarawa ada. Okay. Kenari. Kenari ada ya? Kenari full. Kenari full. Full stop. Oke, nanti kita pantau Mas ya. Monggo, siap. Untuk burung-burung lain juga masih banyak. Burung mana? Lain juga masih ada masih banyak full. Sekali. Oke, untuk yang belum tahu buka tutupnya bagaimana Mas? Kalau buka kita buka jam 6 pagi. Buka jam 6 pagi. Tutup? Tutup sampai jam 5 sore. Sampai jam 5 sore ya. Nah. Oke. Untuk yang mau kirim-kirim bisa dibantu Mas ya? Kirim-kirim sangat bisa. Bisa Mas ya? Yang nggak bisa ke pasar, kita bisa membantu pengiriman. Oke, mantap nih. Ada kontak WA-nya di atas video. Ada. Nanti di kontak ya untuk nomor WA dulu, ntar minta video juga bisa. Oke. Untuk yang mau tuker tambah bisa Mas? Tuker tambah bisa, tapi lihat barangnya dulu Mas. Lihat barang ya? Yang penting gemuk, sehat, nggak cacat, terus nambahnya cocok. Oke, itu dulu. Mantap nih. Nanti tinggal dibawa ke kios aja Mas ya. Iya. Oke Mas, kita langsung pantau Mas ya untuk burung-burung yang tersedia di kiosnya Bapak Haji Abu. Untuk stok burung samyong yang tersedia di kiosnya Bapak Haji Abu, lantai 1. Banyak ya dari burung samyong ini. Dan samyong ini dari NTB. Ini untuk harganya 1.100. 1.100 pilihannya masih banyak. Untuk trotolan jahat dan yang nopeng itu harga sama. Nopeng itu udah dewasa seperti ini ya. Burungnya mulus-mulus, stoknya masih banyak untuk pilihan. Nah, itu tuh yang sedang mencari burung samyong bisa dipantau nih. Samyong NTB itu biasa lehernya leher-leher merah. Ya, stoknya full. Masih banyak untuk pantauannya. Udah pantau bunyi juga ini ya. Udah bahan bonusnya bunyi ya. Mantap nih untuk stoknya full. Dari stok kenari, stoknya lagi banyak di kiosnya Bapak Haji Abu. Untuk yang warna putih. Warna putih ini harganya kasih berapa nih Mas? 170.000. Pilihan jantan apa masih campur Mas? Jantan ya. Stoknya juga banyak. Ini untuk stoknya full ya. Jantan. Nyampe ke sebelah sini dari stok burung kenarinya. Untuk yang mau dari burung kenari, stoknya banyak di kios Bapak Haji Abu ini. Ini untuk yang lopor gelap Mas ya. Untuk yang lopor gelap harga berapa ini Mas? Ini 90.000 Mas. 90.000 ya. Biasa harga 100.000. Ini full nyampe ke ujung. Bisa dipilih-pilih nanti antara jantanan dan Mas ya. Kalau betina ada apa enggak Mas? Betina ntar ada. Ada ya. Nanti ada juga untuk yang bagian betina. Tinggal dipantau merapat ke kios untuk yang lagi mencari burung kenari. Kenari-kenari lover warnanya warna gelap full. Harganya juga ada diturunin. Ini untuk yang masih hangat-hangat nih, baru datang dari burung kenari lover yang harganya 130-an Mas. 130.000. Ini biasanya 150 Mas ya. Biasanya ini. Biasanya 150. Ini jantan-jantan. Jantan-jantan rewek-rewek. Full ya. Rewek-rewek nanti bisa dipilih-pilih. Burungnya stoknya masih banyak. Full. Ini nyabar sebelah sini. Untuk AFS yang body besar, atau body big. Body big. Ada stok lumayan banyak ini Mas untuk kemarin ini. 20 ekor Mas. Wah, 20 ekor. Jantan-jantan ya. Jantan-jantan ini. Jantan-jantan. Harganya dikasih berapa nih Mas? 2,5. 2,5 ya. Jantan. Untuk yang AFS body besar. Thank you.
tentunya lagi mencari burung kenari AFS. Penampakan mantap ya penampakannya. Warna cerah-cerah mas. Warnanya cerah-cerah. Oke. Ada yang warna berada putih ini harga sama. Sama ya. Pilih. Tinggal dipilih aja nih. Pilih aja nih. Sehat-sehat. Warnanya burungnya sehat-sehat. Untuk yang F1 ya. F1 apa ini? F1 yang medium ini. Ya. F1 medium. Harganya berapa nih mas? Rp400.000 ya. Pilihan jantan mas ya? Ini masih campur. Oh masih campur ini. Masih campuran. Nanti udah kayak lagi mencari jantan atau betina, tinggal dipantau merapat usias ya. Dari burung kenari F1. Mantap. Nah untuk yang lagi dikurangin lagi harganya dari burung murai trotol APBN ini untuk biasanya kan untuk harganya itu 1.800.000. Nah untuk indukannya bagaimana mas? Indukan biasa paling minimal 20 itu minimal 20 ya 19 dan 20. Sekarang harganya dikasih berapa mas? 17 nih, dikurangi 100.000. lebaran ya, ini lebaran puasa maksudnya. Puasa. Mantap. Yang untuk stoknya dari burung yang tersedia ada murai trotol terah istimewa. Terah istimewa berarti yang bagus prestasi apa bagaimana mas? Ya indukannya lapangan mas. Oh indukannya indukan lapangan berarti prestasian mas ya. Harganya dikasih berapa untuk yang kayak gini? Ini yang bukan APBN, bukan APBN lokal ya. 1,6 tapi untuk terahnya terah istimewa ya. Istimewa terus ini bunyinya juga udah kenceng. Udah berarti udah bunyi ini. Udah bunyi. Wah mantap udah bunyi ya. Stok satu ekor. Cuma ada satu ekor yang terahnya bagus. Satu ini. Ekor ya. Kepala siapa? Parunya juga tebel mas. Parunya tebel. Tuh. Harganya berapa tadi mas? 1,6 aja ya. Untuk indukan berapa? Indukan paling 1920 ini mas. 1920. 1920 untuk indukan. Nah untuk yang mau dari ini ada stok satu ekor aja. Dari stok burung yang dikasih murah. Ini untuk yang dikasih murah karena untuk kakinya ini kejepit mas ya. Jadi ada sakit seperti ini. Yang bagian jantan apa betina mas? Betina. Yang betina ya. Harga berapa ini? 300.000. Harga 300.000 aja ini untuk yang mau ngerawat ya dari murai trotol betina. Ini tersedia ada satu ekor aja dari murai trotolnya 300.000-an. Nah untuk yang normal-normal ini harga berapa nih mas? 600.000-an. Untuk yang bagian betina stoknya juga masih banyak. Penampakannya seperti ini. Untuk yang murai trotol betina. Ini untuk stok-stoknya ya. Sebelah sini juga ada. Ini stoknya masih full. Untuk yang lagi mencari murai trotol bagian betina ini tersedia. Ada stok jalak suren yang dikasih murah juga nih. Untuk yang dikasih murah karena untuk posisinya kurus mas ya. Kurus ya. Posisinya kurus tapi masih makan apa enggak mas? Makan mau dilolohin. Masih makan mau dilolohin. Untuk yang masih anakan mas ya. Harganya dikasih berapa ini? Kasih 150.000 dari anakan jalak suren. Stok 2 ekor ya. 2 ekor. Oke, stoknya 2 ekor aja. Nah, untuk yang ini Xiaomi. Xiaomi itu Wambi Mini. Wambi Mini impor. Wambi Mini impor. Impor, ya. Untuk pantauannya bagaimana, Mas? Ini burung rawatan udah ngepur total, udah bunyi. Burung rawatan ngepur total dan udah bunyi. Harganya berapa ini? Harga ini dikasih 2.000. 2 juta ya. 2 juta, Mas. Untuk yang udah aman ini, dapur total. Dapur total udah aman pokoknya ya. Cuma dia agak nabrak dikit. Agak nabrak dikit ya. Nabrak dikit. Jadi seperti ini. Tapi untuk burungnya sehat. Sehat. Kalau saya bunyi. Taruh rumah bunyi rajin. Bunyi ya. Rajin. Oke. Dapur ada total satu ekor ya. Satu ekor. Pur total. Kalau yang gacor-gacor ada. Gacor juga ada ya. 3 jutaan ya. Tapi taruhnya di rumah ya. Taruh di rumah. Oke. Nanti untuk yang mau dari yang udah gacoran bisa dipesan. Untuk yang dikasih murah ada juga dari burung black throat. Untuk black throat ini pantauannya bagaimana mas? Udah ngeriwik roll. Udah ngeriwik dan ngeroll ya. Ngeriwik dan ngeroll. Ngeriwik dan ngeroll pantauan jantan mas ya. Jantan. Ini kenapa mas? Minus matanya digigit nyamuk. Matanya digigit nyamuk. Tapi masih bisa ngelihat kan? Oh masih. Masih. Nggak tangkap ini. Masih bisa melihat coba ditangkap ya. Nah ini seperti ini nih, sedikit nyamuk jadi rada bengkak sedikit mas ya. Iya, ini jantan udah ngerol. Jantan udah ngerol. Burungnya sehat. Burungnya sehat, black throat-nya dikasih harga berapa ini?
500 ribu iya. Dari burung blacktrout pantauannya udah pantau ngeririk ngelor ngerol maksudnya ngerol stok satu ekor ya stok satu ekor oke okay. Nih siapa-siapa dia dapat aja nih dari burung blacktrout ini masih saya karantina di sini ya. Masih di karantina dulu ya biasanya seminggu udah mulai ntar kalau udah sembuh harga berbeda ya mas beda lah pasti barang-barang burung barangnya barang mahal juga nih untuk yang masih baratnya kalau semua normal mas ya normal ya. Oke okay. Emprit Jepang harga 200.000 satu pasang. Ini untuk stok dari burung emprit Jepang ini banyak ya. Untuk yang sedang mencari burung ombyokan emprit Jepang silakan dipantau merapat kemari. Harga 200.000-an full ya, full stok sampai ke sebelah sini. Untuk yang mau kirim-kirim nanti ada kontak WA-nya di atas video dari burung emprit atau burung yang lain yang tersedia di kios ini. Nah, untuk yang zebra fin ini juga sama ini. Harganya 200.000 masih akhirnya 200.000 sepasang ya dari zebra fin Holland yang besar-besar. Nanti kita lagi mencari burung zebra fin juga tersedia untuk stoknya dari burung zebra fin. Untuk yang dikasih murah dari Om Jokan kenari ini kenari betina imporan yang Holland dan Pestensi. Harga 200.000 biasa 250.000 dan untuk burungnya ini pada turun harga ya di kiosnya Bapak Haji Abu bisa dipantau nih untuk selengkapnya dari burung kenarinya nanti untuk yang lain untuk kenarinya kita pantau ya untuk yang membelokan ini ada yang istimewa ini mas ya istimewa nggak biasa maksudnya biasanya ada ini ada dari burung Sucarowo Cakrawa mas Sucarowonya bagaimana istimewa ini anakan kalau yang ini yang antik mas yang ini antik ini antik nggak seperti biasanya gak seperti ini, biasanya ini ada bulu putihnya ada bulu putih mas. Bulu putih terkenalnya blorok ya blorok di sayap itu ada di sayap sama di lehernya itu ada tuh dekat sama dengan dekat nih seperti ini penampakannya udah dewasa apa belum ini masih anak-anak baru tiga bulan jantan apa yang betina ini yang betina mas oh, yang betina yang blorok ya harganya dikasih berapa untuk yang ini dikasih harga 7,5 yang blorok kayak 7,5 yang blorok ya satu ekor mantap kalau yang ini jantannya kalau yang ini jantannya biasa 6 juta kalau yang jantan 6 juta ini ya yang masih anak kan pasti satu sarang apa bagaimana satu mas satu sarang tapi jadi kalau diambil sepasang murah mas ambil sepasang murah 13 aja ya 13 juta ya 13 juta untuk yang masih anakan tapi ya masih anakan tapi pantauan bunyi belum ini dukanya ropel udah mulai beredar bunyi ini okay. Untuk yang mau ternak nih tersedia atau buat peliharaan untuk yang unik yang bagian betina tapi kalau yang betina bunyinya kayak yang jantan apa enggak kalau biasanya kadang ada yang bagus ada yang bilang betina ada yang bilang jantan begitu mas kalau saya sih bagus semua jadi menurut orang masing-masing lah ya masing-masing ya okay, mantap kalau ini betinanya ini bodinya lebih bagus ini bodinya lebih bagus untuk yang ini ya oke blorok mantap ya antik bro antik pokoknya jarang ada jalak suren anakan tersedia untuk dari burung jalak suren anakan ini melimpah ya banyak banget ini nyampe ke sebelah sini dari jalak suren yang anakan ini untuk stok-stoknya mungkin di sini ada jantan ada betinanya untuk jalak suren yang masih anakan harganya dikasih berapa ini mas? Harganya 280 aja 280 ribuan ya ini stoknya banyak banget nih full nyampe ke ujung pokoknya umuran kisaran berapa sih kalau kayak gini mas? Ini umurnya paling 2 bulanan mas oh baru 2 bulan ya? Baru 2 bulan masuknya udah mandiri apa belum? Ini dibantu lolos dikit-dikit oh dibantu lolos tapi makan sendiri udah mau? Makan sendiri mau mau ya nanti tergantung robot kisamannya nih mau dilola apa mau makan sendiri juga bisa mantap full masih banyak ini untuk yang udah dewasa nih mas ya kalau dewasa pantauannya udah gacor apa bunyi apa belum udah langsung bunyi jantan betina ada kayak gini mas ada ya harga per ekor berapa nih per ekor 450 mas 450.000 dari burung jalak suren pantauan langsung bunyi pasti ya pokoknya untuk burung jalak kalau udah dewasa pasti bunyi okay. Untuk bagian dari burung perkutut Bangkok juga tersedia banyak banget nih ya. Belum dipisahin, stok full banyak banget di sini di kawasan Bapak Haji Abu kita pantau untuk selanjutnya nih. Untuk yang udah dipisahin bagian bawah, ini ada dipisah-pisah. Ada yang pakai tali, ada yang nggak pakai tali ya. Soalnya untuk ternakannya mungkin berbeda-beda.
Dan untuk harganya ini dikasih 200.000, 250 sampai 300. Ini untuk yang nggak ada tali harga 200.000. Ternakan mana nih, Mas? Kalau ternakan itu campur, Mas. Campur ya. Erwin, ada Santi. Oke, Erwin dan Santi ya. Jupiter. Terus yang ada tali? Ketali kayak gini 2,5, Mas. 2,5 ya. Ternakannya juga berbeda, Mas ya? Bisa, Mas. Oke, ini untuk stoknya banyak banget nih, apa kucing ada isinya semua pokoknya. Untuk yang super-super harga 300 biasa, Mas ya? 300, Mas. Ini harga 300. Ini juga stoknya full. Nanti bisa dipilih-pilih ya untuk yang sedang mencari burung perkutut. Sampai ke atas banyak banget untuk yang super. Untuk bagian yang semani, perkutut semani udah dewasa belum, Mas? Dewasa, Mas. Dewasa? Iya. Harga berapa tuh? Harga 200. 200.000. Udah dewasa. Kalau yang albino? Yang albino 3,5. Albino 3,5. Oke, albino 350 udah dewasa ya? Dewasa, siap ternak, Mas. Pokoknya perkututnya udah dewasa semua, Mas. Dewasa-dewasa kebanyakan. Dewasa-dewasa, stoknya banyak. Ada jantan, ada betina ini ya? Ada, tinggal pilih selera aja, Mas. Nanti tinggal dipilih selera. Oke. Mas. Ada juga perkutut Mojopahitnya nih. Kalau Mojopahit harga berapa, Mas? 500, Mas. 500 ya, berbeda ya. Oke, stok berapa ekor tuh? Ada 4 ekor. 4 ekor. Dari perkutut Mojopahit. Untuk yang udah terpantau bunyi dari burung perkututnya juga banyak nih. Dideretin bagian atas sebelah sini. Harga 300. Terus 300 berapa, Mas? 300 mau sampai 500, Mas. 300 sampai 500 ya. Tergantung spek bunyi kali, Mas ya. Oke. Nanti untuk lebih jelasnya tinggal dipantau merapat nih. Ada juga persediaan untuk burung dari tuta sungkok yang posisi bagian yang betina apa jantan ini, Mas? Yang betina, Mas. Yang betina semua ya. Betina semua. Ini untuk yang udah dewasa yang kayak gini nih. Kalau dewasa ini, Mas, melani. Yang kayak apa? Oh iya, yang oranye-oranye ya, gini. Oranye. Yang dadanya agak oranye ya. Udah dewasa. Udah dewasa nih. Sudah siap ternak berarti ya? Siap ternak. Harganya dikasih berapa? Harga sekarang udah 18, Mas. 18 ya? Oke, harga 18 biasa untuk harga biasa berapa? Harga biasa 2.000, Mas. Oh, berarti udah turun ya? Turun sedikit. Menjelang bulan puasa pada turun burungnya nih untuk harga-harganya. Nanti untuk yang lagi mencari murai, ibu kan murai. Tetsuko, ini tersedia masih banyak. Untuk yang jantan juga ada ya? Jantan ada, Mas. Nah, ini dia untuk yang udah terpantau rajin bunyi dari burung tetsuko yang jantan. Kalau yang udah rajin bunyi berapa nih, Mas? Ini harga bahan saja, Mas. Harga bahan saja. Berarti bunyinya bonus saja ya? Bonus, bonus bunyi. Bonus bunyi harga 2 juta rupiah untuk burung dari tuta sungkok. Nih kan langsung bunyi ya. Terdengar dari suara tuta sungkoknya. Ini ada pilihan kan? Banyak, Mas. Pilihan banyak, banyak ya? Ada banyak. Oke, pilihan banyak, nanti tinggal dipilih-pilih merapat kecil. Sudah bunyi ya. Wah, mantap. Ini untuk stopnya yang sebelah sini. Ada juga stok dari burung murai. Untuk yang ini murai. Murai muda hutan. Muda hutan. Tapi pakai ring tuh, Mas. Pakai ring. Tapi pakai ring. Muda hutan tapi udah dipakai ring ya. Burung udah mapan. Udah mapan. Buat ternak udah bisa. Buat ternak udah bisa. Ternak, buat yang mau ternak-ternak ya. Bodinya apa nih, Mas? Bodi big. Bodi besar. Ekor lebar ini, Mas. Ekor lebar. Ekor lebar. Ekornya kisaran berapa senti, Mas, ini? Paling 18 paling, Mas. Kisaran 18 ya. 18 senti. Positif. Harian rajin bunyi, rajin bodi besar. Ya. Harga berapa nih? Ini kasih 2.500. 2.500.000. Untuk harian rajin bunyi. Rajin. Pokoknya dari murai yang muda hutan ini, bodi besar. Bodi besar. Nah, untuk yang sebelah sini ada juga dari murai. Untuk yang ini pastel atau lepas trotol. Yang dari Medan atau apa ini, Mas? Iya, Mas, Medan, Mas. Medan ya. Pantauan bagaimana, udah rajin apa belum yang ini? Ini kalau urin rajin banget, Mas. Urin rajin banget. Tapi ngeplong masih jarang-jarang. Ngeplong cuma masih jarang-jarang ya. Untuk yang ini yang pastel berapa ini, Mas? Ini sama, Mas. 2,5, Mas. 2,5 ya. Sama 2,5. Untuk yang ini ring ternakan Medan atau ring lokal. Nah, untuk yang sebelah sini juga ada murai pastelnya. Cuman lagi dorong ekor untuk yang ini ya. Tapi ini burung faker. Faker. Untuk burungnya faker, untuk yang murai yang ternakan Medan ini biasa. Harga berapa untuk yang ini? Ini 2 juta. 2 juta ya. 2 juta, Mas. Harga 2 juta ini untuk ekornya. Ekor ini lagi dorong. Ekornya lagi dorong. Pastel ini, Mas. Pastel. Ini ganteng banget ini. Ganteng banget ya. Cepak, palanya cepak. Pala cepak.
Udah pantauan berbunyi belum? Bunyinya kalau harian rajin banget. Oh, rajin banget ini. Soalnya ini kan lagi dorong ekor. Lagi dorong ekor ya. Kelihatannya rajin. Harian udah pantau bunyi. Ada stok dari burung susah ranting. Susah ranting ini posisi yang pilihan jantan. Ada mulus, ada bondol, harga sama apa bagaimana ini? Ini yang mulus harganya 200, kalau yang bondol 150.000. Oh, berarti yang mulus ini 200.000. Kalau yang bondol 150.000 aja. Oke, stoknya masih lumayan banyak ini ya. Ada 4 ekor. Ada 4 ekor. Kalau yang betina ada apa enggak kayak ini? Betina kosong. Lagi kosong ya. Adanya khusus yang untuk jantan. Dari burung susah ranting ini nanti untuk yang lagi mencari susah ranting juga tersedia. Ini untuk stok banyak dari burung robin. Kalau burung robin ini pantauan jantan apa belum, Mas? Ini betina ini yang keempat, ada kasih tanda lidi ini betina betina. Oh, yang kayak gini tanda lidi betina. Betina. Yang lainnya jambing jambing. Jambing jambing. Untuk yang ini. Jambing harga betina sama. Harga jambing sama betina sama. 200.000. 1.200.000 ya. Ini untuk yang gambling berarti masih bisa jadi jantan, bisa jadi betina. Untuk yang udah tanda seperti ini udah positif betina, Mas ya. Betina ya. Biasa kelihatannya dari bunyi apa dari apanya sih, Mas? Dari suaranya, Mas. Oh, dari suara. Dari suara. Udah pada makan pur apa belum? Ini pur total ini kasih top song mini coklat. Udah makan pur total ya. Pur total. Udah pakai top song ini. Top song mini mini coklat. Nah, untuk probinya pantauannya seperti ini. Nanti mereka lagi mencari burung robin, bisa dipantau stoknya masih banyak. Untuk yang sedang mencari burung susa hijau, posisi yang bahan ini, Mas, bahan ya? Bahan body big. Bahan body big. Body big. Yang ya. Dari mana ini, Mas? Ini kita dari ini, Mas, dari Sumatera. Yang dari Sumatera. Dari Sumatera, dari Padang. Dari Padang ya? Ini yang gede-gede, Mas. Boleh, Mas, ditampakkan, Mas. Penampakannya. Nah, ini dia untuk penampakannya nih. Yang cuca hijau dari Padang apa dari Sumatera? Dari Padang ya, Sumatera. Seperti ini penampakannya. Gede banget ya. Gede. Harganya banyak. Berapa ini, Mas, yang kayak gini, Mas? Kita kasih 700.000, Mas. 700.000. 700.000. Nah, untuk stoknya bagaimana tuh? Stoknya cuma ada 2 ekor. Stok 2 ekor. 2 ekor. Untuk yang nopengan ya. Nopengan semua. Yang okay. Betina ada 1, Mas. Yang betina ada 1. Oke. Okay. Ini untuk yang lagi joker juga harga sama, Mas? Sama. Oke, harganya sama ya. Untuk yang lagi mencari burung susah hijau bahan ini tersedia. Untuk yang udah nopeng. Itu dulu sobatku ya yang bisa disimak dari kios Bapak Haji Abu. Dan untuk burung yang belum kabit, nanti silakan dikontak ya, ada atas video. Untuk burung apa yang mau dibeli, bisa dipesan ya di kios Bapak Haji Abu ini. Terima kasih banyak, Mas. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu, Mas ya. Alhamdulillah, amin. Untuk kiosnya mudah-mudahan makin laris manis, Mas. Amin. Untuk kios Bapak Haji Abu. OMG Channel pokoknya tambah subscribernya. Amin. Yang untuk nonton video ini jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, terima kasih, Mas ya. Itu dulu sobatku, silakan kunjungi adanya di lantai 1 untuk kios Bapak Haji Abu. Terima kasih untuk yang sudah menonton, jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.